Selendang Sutra tanda mata dari Taman hiburan kami, Taman Damai Karangan Hayati, Kabupaten Kediri, agar saudara atau kerabat, sahabat, tetangga dapat direkomendasikan berkunjung ke tempat kami, Taman Damai Karangan Hayati, Kabupaten Kediri. Kami juga berkunjung atas kekurangan pelayanan kami. Untuk itu kami akan tetap mengkoreksi dan meningkatkan pelayanan kami. Bagi yang baru datang, untuk yang mau beli tiket, silakan. Kami kasih promo mulai satu orang hanya Rp20.000, parkir motor Rp2.000. Di dalam kami menyediakan wahana permainan, waterpark, kolam renang, ada akuarium, kebun binatang mini, ada kandang ular. Ada ularnya juga di dalamnya, ada kandang buaya, dan beraneka ragam tanaman dan tumbuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk yang baru datang ke Taman Hiburan, Taman Aneka Ragaman Hayati, Kabupaten Mesuji. Semoga kedatangan para pengunjung sekalian berkesan dan dapat merekomendasikan kepada keluarga atau kerabat, tetangga dan yang lainnya untuk dapat berkunjung lagi ke Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji. Lagi host di sini. Kita berada di salah satu spot Taman Kehati di daerah Sudi, Lampung. Ini salah satu spot yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat, di mana kita bisa melihat di samping saya ada sebuah kuda dan unta, dan di sini ada rusa dan sebagian rusa. Untuk lebih lanjutnya kita tanya, kita cari untuk salah satu volunteer yang bisa untuk kita wawancarai sebagai salah satu objek wisata yang ada di sini. Bangun atau titik yang bisa istilahnya memperbaiki untuk dari segi kebun binatang ataupun waterpark yang ada di sini gitu. Kalau menurutku ini harusnya itu ya, kita bisa ditambahin lagi jenis satwa-satwanya. Habis itu lebih harus dirawat lagi, soalnya di sini tempatnya masih kotor banget karena banyak sampah masih. Mengenai kinerja yang ada di sini secara nggak langsung, gimana pendapat Anda untuk melihat apa hal-hal yang udah ada di sini gitu, yang istilahnya untuk yang udah ada aja kita masih belum mampu merawat, atau dia yang kalau kita mau meningkatkan lagi gitu. Ya itu tadi harusnya dirawat lagi pastinya.
mungkin katanya dari masukannya itu kalau di setiap toilet itu harus ada penjaganya biar selalu bersih. Sekarang ini toiletnya masih bersih, nggak layak pakai. Kita yang lain. Aibda, Babin Tiptimas daripada Desa Kasir dan Kerjaya. Sore ini, tanggal 2 Januari 2019, masih terlihat jelas keramaian di Taman Gahati. Kami menghimbau dari kepolisian untuk selalu waspada terhadap dari keamanan, kemudian anak-anak yang dibawa selalu diawasi dalam ke taman ataupun ke kolam. Selain daripada itu, sepeda motor yang diparkir di sana agar diberi kunci penggada agar tidak sampai dicuri sama pencuri. Demikian laporan sementara. Selamat sore. Di lanjutan saran tadi, gimana menurut Bapak, tanggapan Bapak mengenai sarana-prasarana yang ada di sini. Suka diilus. Cute banget, guys. Jangan ngegetin, ay. Gemesin. Jadi gimana nih? Baik. Cewek. Perempuan. Perempuan. Pantesan. Rambutnya kayak gini, guys. Kirang. Salah satu satwa yang ada di sini dan termasuk oh, ini adalah kuda poni. Ada poninya. Kirang manis. Kita ketemu lagi di sini. Posisinya masih Taman Kehati. Ini adalah di belakang kita ada tantang yang isinya wisata kuliner, di mana setiap wisatawan yang bermain di sini baik domestik maupun di luar domestik itu kalau lapar ataupun pengen makan, wisata kuliner di sini macam-macam, ada minuman, ada mie ayam, bakso dan segala macam dan segala yang lainnya. Iya.
Putra.